Abah Julajulit, di balik kemewahan serta kemegahan gedung-gedung puncak, Jakarta juga memiliki segudang tempat angker yang tentunya menarik untuk ditelusuri loh. Setiap tempat angker tersebut memiliki cerita tersendiri yang latar belakanginya di mana cerita tersebut menambah atmosfer serem. Bukannya ditakuti, tempat-tempat tersebut justru banyak dikunjungi orang. Mereka mengunjungi tempat serem tersebut dengan tujuan untuk melepas rasa penasaran atau untuk mencoba menguji nyali, alias menguji rasa takut dari mereka. Nah, penasaran kan dengan tempat angker di Jakarta itu? Kalau penasaran, jangan lupa ya guys, kalian harus ikuti video ini sampai habis biar gak ada yang ketinggalan. Berikut 5 tempat horor di Jakarta. Toko Merah. Di balik indahan arsitekturnya yang sering dipakai sebagai latar foto para pesepeda, mungkin kalian tak menyangka jika bangunan yang terletak di kawasan Kota Tua Jakarta ini menyimpan segudang cerita. Konon bangunan ini dulunya bernama Toko Merah, dan ini dijadikan sebagai tempat penyiksaan dan pembantaian etnis Tionghoa. Tempat ini menjadi angker dan seringkali terdengar suara tangisan ataupun langkah kaki tentara dari dalam bangunan. Konon suaranya sih tangisan perempuan. Menara Saidah. Nah guys, lokasi Menara Saidah ini cukup legendaris nih bagi warga Jakarta ya, apalagi bagi kalian yang sehari-harinya lewat di jalan MT Haryono. Pasti sudah tak asing lagi kan dengan bangunan yang bergaya Romawi ini. Dahulu menara dengan jumlah 28 lantai ini adalah gedung yang digunakan oleh banyak perusahaan terkenal sebagai kantornya. Namun sayangnya satu persatu penghuni kantor pindah dari Menara Saidah. Mereka pindah pada tahun 2007 sehingga kantor ini akhirnya ditutup karena tak ada yang menempatinya. Konon para karyawan atau penghuni kantor ini pindah karena mereka mengaku sering mendengar suara aneh. Bahkan dari mereka mengaku sering melihat sosok yang serem seperti kuntilanak ataupun genderuwo. Dan saat ini guys, katanya sering terdengar suara aneh dari dalam gedung. Kadang suara ketik, ataupun suara orang geser-geser meja dan kursi. Rumah Kentang. Berlokasi di daerah Dharma Wangsa, rumah ini terkenal dengan keangkerannya. Sumber mistisnya konon berasal dari peristiwa yang menimpa keluarga yang menghuni rumah di kawasan Prapanca ini. Cerita punya cerita, ibu dari penghuni rumah mewah ini sedang merebus kentang menggunakan kuali besar. Kemudian ibu tersebut pergi meninggalkan dapur dan tertidur. Tak disangka, sang anak yang masih kecil terendap bermain di dapur.
Namun, nasib sial menimpa sang anak. Anak tersebut jatuh ke dalam kuali yang digunakan untuk merebus kentang hingga anak tersebut meninggal dunia. Kasihan banget. Dari cerita inilah yang akhirnya membuat kesan rumah mewah tersebut menjadi angker. Taman Kota Langsat. Pada dasarnya, taman ini merupakan sebuah taman kota biasa yang dilengkapi dengan fasilitas olahraga dan juga jogging track. Namun, taman ini menjadi pusat perhatian banyak orang lantaran pepohonan yang rimbun yang menyeliputinya. Banyak orang yang menganggap bahwa pohon tersebut angker lantaran menjadi tempat berkumpul makhluk gaib. Menurut warga sekitar, berbagai kejadian aneh sering kali hadir di malam hari. Salah satunya adalah penampakan kuntilanak dan genderuwo di pepohonan tersebut. Sumur Lubang Buaya. Kemistisan dari tempat ini seolah tak bisa lepas dari sejarah Indonesia. Dulu, sumur yang berlokasi di Pondok Gede Jakarta Timur ini tempat pembuangan korban keganasan gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia atau G30S PKI. Saat itu ada peristiwa pembantaian yang terkelam yang tidak pernah lepas dari ingatan sejarah bangsa Indonesia. Aura mistis pun masih menyeliputi bangunan di sekitar lubang buaya ini. Tak sedikit dari masyarakat yang pernah berkunjung mengaku melihat penampakan sosok manusia memakai seragam tentara dengan muka yang berlumuran darah. Nah, kira-kira tertarik nih guys untuk uji nyali di mana? Ada 5 tempat ya yang menjadi pilihan versi julat-julit. Tentu, selain menambah adrenalin, berwisata di tempat yang konon angker ini juga bisa menambah wawasan dan pengetahuan di balik sejarah bangunan ataupun taman-taman yang konon katanya angker. Jangan lupa ya guys, dukung channel ini dengan klik subscribe yang berwarna merah nih, gratis loh. Dan juga pencet gambar jempol yang menghadap ke atas. Kemudian share ke teman-teman agar julat-julit makin bersemangat untuk memberikan informasi kepada kalian semua. Tetap jaga kesehatan ya guys. Terima kasih sudah mendukung channel julat-julit ini.